8 Januari itu doang sih. Setelah itu kita belum ada komunikasi lagi. 8 Januari itu pas kejadian yang katanya ada tamunya berdarah-darah, ada cekcok, ada ini, ada itu. Setelah itu kita sama sekali belum ada komunikasi lagi. Ada yang diblok nggak oleh pihak Mbak Fena, keluarga? Mamiku katanya sih mau mencoba komunikasi, pas dilihat ternyata katanya sudah diblok sama mamanya Mas Fena. Saya pun diblok. Kita semua. Mas Ari diblok sama siapa? Papanya Fena. Tapi saya juga belum lihat komentar di HP saya apakah saya diblok atau enggak sama Fena. Saya belum lihat. Nah, dari Fero dan Atawa bentuk tidak meresponnya kayak apa? Meresponnya, kita juga bukan yang nggak merespon ya, tapi kita juga kan nggak mencoba untuk memperkeruh dengan menghubungi mereka, bicara segala macam gitu. Kita maunya mah udahlah di bawah santai aja, masalah ini udah kita makan waktu, nyita waktu, pusing segala macam, masa harus nambah masalah lagi. Alangkah lebih baik masalah besar dikecilkan gitu loh. Aku sih berharap ya mudah-mudahan kalau diberikan Kak Fena diberikan hati yang tenang, banyak berdoa sama Allah, karena aku pun sebagai perempuan itu sangat tidak terima kalau memang hanya KDRT. Lagi pula kalau misalnya memang itu terjadi sama aku, biasanya pasti aku akan mempertemukan dulu dua keluarga. Itu aja sih. Aku sendiri ya, mudah-mudahan Mbak Fena bisa selalu sehat, menjalani ini semua dengan lepas. Tapi prihatin nggak sih kalau ternyata sampai sebegitunya? Ya prihatin pasti, tapi kan kita juga masih tahu kebenarannya. Makanya kita pengen banget bisa ketemu keluarga kedua belah pihak untuk bicara lah. Orang bebas saja. Nah, jadi teman-teman sudah dengar ya bagaimana legowonya keluarganya Mas Ferry ya, Mbak Maya, Bang Faisal maupun Mas Ari. Saya sudah lihat itu. Ada video dari entah meme, entah maksudnya apa dari siapa? Ate ya, dari Ate. Padahal kenal kok, tapi kita nggak masalah. Nggak masalah ya. Mungkin lagi sepi job sehingga ada momentum dari Ferry bisa menjadi dia mendapatkan rezeki, kan begitu ya? Ya tuh, dengar ya. Jadi saksikan langsung bahwa keluarga ini legowo, tidak mau cari-cari ribut ya, walaupun ada saya pengacaranya yang siap untuk ribut kepada siapa juga termasuk yang senior untuk membela keluarga, tapi keluarga tidak mau. Jadi si Ate ini didiemin aja. Bisa lah, orang bebas bener ya. Nah.